Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kali ini saya berkunjung kembali ke sebuah perkebunan melon. Dan kali ini tengah melakukan pemanenan super-super besar-besar ini kawan melonnya. Nanti kita ngobrol bersama beliau Mas Suprinya yang tengah melakukan pemanenan. Dan yang baru bergabung jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Bersama Mas Supri, pemilik dari perkebunan melon ini, naik dulu. Assalamualaikum Mas Supri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Supri? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Wih, banyak banget kawannya ini. Ini lagi melakukan pemanenan hari ini Mas Supri ya. Iya, pemanenan. Ini genap berapa hari pemanenan melon ini Mas Supri? 66 hari. Nah, dari Mas Supri ini menandainya melon ini sudah tua ini seperti apa cirinya Mas Supri? Ciri-cirinya seperti ini nih. Nah, ini netnya sudah tebel, sudah warna sudah agak-agak kuning. Nah, ini kan agak pol juga ini. Oh, okay. Sebenarnya ini bukan patokan kalau udah tua ya. Hmm. Begini juga kalau kadar breaknya sudah memenuhi syarat, ya kita panen. Hmm. Tapi walaupun kelihatan tua, kalau kadar breaknya belum masuk, belum berani manen. Hmm. Soalnya pemesanan lapak minimal break untuk ini apa untuk patokannya. Gitu. Nah, ini saya lihat pemanenannya ini apa pemotongan tangkainya ini langsung ke ini apa namanya ini ke pangkal langsung, tangkai ya? Ke pangkal tangkainya itu. Ya, ini karena ini untuk putihan ya ini. Uh-huh. Kalau untuk oranye dia pakai tangkai T. Uh-huh. Kalau untuk putihan kita potong ngepres aja. Uh-huh. Nah, ini setelah potong kita nunggu 15 menit atau 20 menit tangkai ini kering apa getahnya udah enggak ada. Gitu ya. Kita nunggu getahnya kering baru diangkut. Oh, jadi itu enggak pengaruh Mas Supri kalau mepet dengan ini tangkainya. Kering ya? nanti kering. Oh. Dapat 3 jam kering ya. Kalau yang oranye itu kalau dipotong terlalu mepet itu bisa terjadi pembusukan gitu ya, gimana? Cepat dia busuknya. Oh, berarti beda Mas Supri ya. Ini kalau ini jenis varietas apa ini? Jenis melon yang apa ini Mas Supri ini? Putih Gracia nih dari PM dari Panamerah. Panamerah. Ini kalau satu buah ini maksimal berapa ini Mas Supri? Ya, yang 3,5, 3 kilo, 2,5 ini. Varietas ini. Minimal 2,5 ya, minimal. Ya, 2,5 minimal. Minimal 2,5 kg. Ini udah berapa ini yang udah keluar ini Mas Supri? Berapa mobil ini? 4 mobil L300 ya. Tapi kalau tonasenya belum tahu nih Mas Supri ya? Belum, nanti ditimbang nanti. Oh, nanti ditimbang, di rumah. Nanti ikut. Karena ini lokasinya nggak mungkin kan untuk kendaraan besar masuk. Betul, jadi karena cuacanya hujan, jalannya becek juga tuh. Di lahan setengah hektar. Penuh. Ini yang ini pekerjaannya berapa ini, berapa orang Mas Supri? Kira-kira 10 lah, 10 atau 12 ini. 12 orang? Iya. Ini hari ini aja apa dari kemarin udah ini Mas hari Supri? Hari ini aja. Wih, terpal kayak cukup, men. Terpal kayak cukup digelar nih gini. Jadi anu ngunjali tinggir-tinggir ini, wae. Ke mobil teko karek ngunggah nih. Ini nanti dibawa ke seberang apa lokalan sini Mas Supri? Seberang, Keramat. Keramat ya, Jati. Keramat Jati sama mana? Pin Bandung Min Caringin bin ya. Caringin. Ini pembelinya langsung datang ke sini memang dari Lampung. Memang pembelinya orang Lampung dibawa ke seberang apa memang Orang Lampung. Orang Lampung pengirimnya. Bukan orang seberang datang ke sini itu bukan. Dan, ya? Karena udah ada mata rantainya sih. Oh, gitu. Kalau ya? Lapaknya kosong dia orang tinggal nelpon. Nelpon kirim. Kalau harganya berapa per kilo sekarang Mas Supri? Untuk Supranya sementara ini 7.000 gitu. 7.000 ya. Supranya 7.000. Nanti kita lihat tonasenya di rumah.
penimbangan. Oke. Ini pemanenan perdana pertama Mas Supri ya. Nanti berapa kali pemanenan nih Mas Supri nih? Kemungkinan 10 hari atau seminggu lagi kita habiskan. Oh, untuk buah yang atas. Berapa kali nanti nih pemanenan? Dua kali aja. Memang dibuat dua kali ya? Ya. Tergantung tingkat kesuburan batangnya. Kadang kalau batangnya subur ya kayak gini dua kali. Tapi kalau batangnya kurang subur kan buahnya ada yang telat, bisa tiga kali. Enggak tergantung permintaannya gitu Mas Supri? Enggak. Maka nanam begini utamakan kalau udah tua breaknya harus tinggi. Kalau breaknya tinggi otomatis pedagang lapak cepet ya. Yang biasanya kita dipesenin satu L300 atau satu dump truck, nanti dicolok breaknya masuk suruh nunduk semua. Contohnya kayak ini gitu. Benernya ini tadi mintanya satu kol diesel, tapi karena dilihat breaknya tinggi suruh unduh semua. Ambil semua bukan berarti langsung dihabiskan gitu kan ya? Ya. Masih ada satu kali ada pemanenan satu, lagi. Satu nanti. Lagi pemanenan. Oke, itu tadi video proses pemanenan dari buah melon. Ikuti terus dari video ini selanjutnya kawan. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.